banget gue ada sepatu Wendy buka, tapi dia udah meninggal ya. Benar-benar jalan menuju surga ini. Hey, ada satu orang lagi bakal langsung diincer Raina. Kalian gak bakal bisa berkutik sama Omot Siput. Udah mulai dibuka kali ini. Nancy duetnya cukup sakit tapi masih bisa ditahan damage-nya. Fancy Nancy bakal langsung dikejar, tapi terlalu fokus seorang Bele Barbar tidak melihat adanya Ash yang sedang membuka shuriken-nya. Dan udah wipe out. Kenapa Viva RR itu kan bapak di Alter Ego Alter Ego, go! Ada bantuan dari Motion Shocker yang bakal terlihat di sini. Ada Black Dragon Form yang datang juga. Lil Bingkam coba untuk kabur lewat Phantom Slash yang dia punya. Ash dari arah belakang coba freeze. Lihat Gami, mau kabur kemana kamu nakku? Vivian mencoba untuk menumbalkan dirinya Wild Charge untuk kabur, tapi sayang sekali namanya dia bakal terpick off sih. Queen Novi coba untuk cicil Justice Blaze-nya. Hanya karena ada Natalia di tim mereka, dan di situ lagi kali ini dari Pumieko bakal coba untuk ngamanin ke arah Turtle, tapi ada asap Bubble Force. Roger berhasil untuk menerapkan Saber-nya sebagai support, dan Turtle pun diamankan oleh orang yang gak bisa terpisahkan gak sih? Ada. Tapi bakal langsung datang Fancy. Asap Bubble Force sudah mulai dibuka. Ejek ke arah belakang Black Dragon Form coba untuk mengamankan posisi, tapi ternyata Bia mencoba untuk memaksa maju ke depan dan shutdown. Berhasil didapatkan lewat Dragon Tail yang dia punya. Ash masih belum Ash begitu mundur. Banyak damage yang dipunya. Ash coba mundur dan aduh, Ash bisa memainkan dong. Nice banget. Satu untuk satu nomornya. Biar bottom lane udah ada yang sekarat. Kazemi Not Wall masih bisa recall pulang ke arah belakang. Dan ini dia udah pada level 4. Langsung menuju rotasi ke arah bawah. Yuzong bakal langsung dikecil, langsung ditabar gitu aja. Paling satunya Kone masih bisa mundur. Bia mencoba memanfaatkan Soul Gib yang ada. Tapi lihat ini dia Traceless. Ya, nahan banget untuk di early game, bahkan gak agresif sama sekali. Yap, dan karena pertama seperti biasa ini bakal jadi perebutan sih, karena kedua tim ini selalu jaga-jaga. Motion Shocker tiba-tiba masuk ke arah bawah, yinyangnya konek ke arah dua orang. Nah ini momentum yang bagus, dua orang berhasil terpick out dengan cukup mudah dari tim Alter Ego. Cukup galak juga di awal di adjustment-nya, langsung narik ke arah bulat WKWK dan kemampuan itu bisa ngebalikin keadaan. Satu hit lagi Fancy Nancy masih bisa selamat dari Mount Inyang yang konek ke arah satu orang. Dan itu tadi bulat berhasil terpick off, langsung nyusur ke arah jauh. Satu hit lagi seorang Big Seed harusnya bisa diamankan, tapi sayang sekali terlalu keras ya. Bebas di game pertama bener-bener dipepetin lagi. Lihat bulat lawan dunia gak bakal bisa pulang sih. That's sampai it. Di lock loh. Iya, menurut gue gini loh, kalau bisa dibilang Alter Ego ini menurut gue agak sedikit kecurangan setelah Fumieko ini kelihatan dan kena feeder airstrike, kena stun juga, dan udah salah positioning aja. Harusnya di posisi itu adalah Pixie yang berada di situ, cuman Pixie-nya lagi ngacir gitu. Dan di sisi lain kali ini masih ada Motion Shocker juga. Black Dragon Form udah keluar, dan kali ini bakal coba untuk arah Lord juga, mencoba untuk mengeluarkan dari teman-teman Alter Ego atau Pop Force menuju ke depan. Asyik dituju, tapi berhasil dan dimakan habis. Bulat yang dalam keadaan bermasalah, dan itu dia bulat yang ada tertek. Dan juga di area belakang pihak kali ini bakal coba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman Alter Ego, tapi Alter Ego sudah kecurian, sudah kecolongan juga dari Lala Pika. Oh my god, Pix sudah pada lompat, masih ada Immortality. Dua pemain tersisa, jauh juga berhasil untuk di take down. Tersisa Kazemi seorang diri. Apa yang digunakan Kazemi untuk menyelesaikan pertandingan kali ini? No, gak berhasil. Immortality, dan itu dia. Oh my god, langsung terkena team wipe. Alter Ego berhasil membalaskan dendam mereka untuk di game kedua kali ini. Bia tadi tumben ya, Bia terlalu maju ke dalam hanya untuk memaksakan diri untuk mendapatkan Ash. Dan itu tadi emosi dari bulat benar-benar dimanfaatkan oleh tim Alter Ego. Dan game kedua berhasil dibalas ini dengan cukup cantik lagi. Banget sih. Cantik ini banget. Ini gue gak ngerti lagi siapa yang jadi juara, tapi ya yang jelas di sini menurut gue untuk game kedua, especially untuk game kedua, terutama strategi yang dilakukan oleh Alter Ego perfectly 100%. Kita mundur ke arah belakang, Go. Hampir aja Fancy mendapatkan first blood, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi. Emang terlihat banget tadi di arah midline masih berlanjut jauh. Dikit lagi Fancy udah ready juga di situ ngegarukin, tapi ternyata masih selamat lagi. Recall pulang, hampir aja ada first blood lagi-lagi. Masih ada kesempatan untuk tim Lunanera di first blood pertama, hampir aja. Tapi Tal di situ hampir aja terkena abis arrow. Dia ejector ke arah belakang. Selena masih bisa kabur, tapi Tal first blood dia aman. Jadi greedy hitungannya, karena
mereka bisa cuma buying time doang dan kabur dengan mudah dan Seoul dan kali ini dari entire team match dan nicely done. Carry berhasil untuk finalnya bakal langsung diamankan oleh Alter Ego Luna Nera. Gak tinggal dia, oke abis alarmnya konek karena Tal kali ini masih doang. Belum di commit push dan Tartal diamankan oleh As dan oh nicely done. Ini siat yang berhasil, Tal juga harus terpikau dan kali ini ada Black Dragon pun coba untuk menabraki semua pemain dari Alter Ego tapi gak berhasil gak untuk dapat kill sih, oh my god, gak ada backup kali ini dari Lele Pingkan. Brody terlalu depan, sakit terlalu banget. Depan dan itu dia Selenanya berhasil untuk membuat initiate. Kepok udah kelar, langsung ditungguin sama anak-anak Alter Ego di ground. Tapi lihat jauh langsung, bak langsung digaruk gitu aja kan. Sakit banget dong, berhasil mendapatkan umpan yang sangat cantik dari Fancy nih. Alter Ego yang mencoba untuk mengamankan Kure di arah top lane. Tapi Ash tiba-tiba masuk ke arah dalam dan berhasil mendapat satu orang. Ini bakal beradu by one, gak bakal bisa si bosku. Karena Ash itu ada buff, double buff, kemudian dia juga sudah sangat berasa. Apa aja bisa lorongnya langsung dipulihkan dan dipijaskan karena satu orang masih bisa terkesel kembali. Terlalu fokus untuk mendapatkan pensi Nancy yang diambil sama Ash. Iya, hampir semua ya dari sebelah hampir situ. Semua kill, oke. Kali ini Bulan bakal offset dari startnya, udah mulai connect. Kali ini gak bakal bisa berkutik juga. Udah awas, awas DT bakal langsung terjun. Tank revenge-nya udah mulai dibuka, tank revenge-nya langsung lagi. Oke, dan sementara kita lihat dulu sih masih ada Tao mencoba untuk menggunakan smart missile untuk menit 12. Ini tuh waktu menit 12 lebih kokoh dibanding waktu 10. Dan di sisi lain kali ini masih ada smart missile juga mencoba untuk buying time. Dan ini bakal jadi fuck up banget dari tim Luna Nera Vision. Satu persatu kali ini bakal langsung disabrakin saja dengan adanya Black Dragon Storm. Bakal coba balik lagi, tapi dengan hangat oleh Tao di sana. Kita lihat lagi ada Selena dengan Abyssal Row, Tyre Revenge. Hayu nggak ditahan, ternyata masih ada chance. Dan itu dia ditabrak langsung. Oke, ada Tyre. Oh my god, GGWP. Dua orang ternyata connect dan itu dia masih ada following up dengan following up pun. Dan itu dia dari Lord pun berhasil dimusnahkan. Tapi di sisi lain tersisa bisa mendapatkan beberapa Turtle. Peta final duanya coba dibuka kali ini. As Metal Shower langsung dihujani gitu aja. Dan retribution-nya berhasil mendapat Turtle yang kedua dari arah belakang. Fumi itu juga mencoba untuk flicker langsung di Vin Jasmine. Satu orang berhasil terculik. Masih ada flicker tapi mana sempat keburu telat. Dan dua orang berhasil diamankan kembali oleh Immortality doang yang pecah. Kalaupun memang Luna Nera coba sempat commit push, ini bakal jadi rencana untuk dia sendiri. Oke, ada ulti dan bakal commit push dan Chaos ternyata langsung tapping off aja oleh As dan ditangkap oleh Falling Star pun kali ini udah setengah darah tapi masih belum mau di commit karena masih ada Pixie di arah belakang. Dan sementara itu kali ini dari Alter Ego As berhadapan dengan Bulat. Oke, Bulat ada Starburst Dance, bakal ada Falling Star pun kah? Ke arah As ini kayaknya bakal digeng nih dari arah belakang. Oke, udah mulai dibuka kali ini. Hurricane Dash langsung dipepetin gitu aja. Masih ada final blow untuk mundur ke arah belakang. Tapi Second Timer dari arah samping mencoba untuk ngeganggu dari tim Luna Nera. Masih ada jarak di antara kita ya kan. Masih ditahan dulu. Tapi Lord pertama udah mulai dicolek-colek. Hurricane udah gak ada. Nunggu cooldown terlebih dahulu. Oke, dan di sisi lain kali ini dari teman-teman Alter Ego bakal langsung menuju ke arah Lord-nya. Tapi dijaga ketat oleh Kazami Notwo. Karena nggak mau ngasih dengan cara mudah dari Luna Nera. Oke, udah ada adjustment. Defense adjustment juga ditambah lagi dengan adanya Poli Sabun yang keluar kali ini. Tapi Benedetta menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kali ini dari As berhasil untuk ketiga bahkan. Kitty menjadi last survivor dari Kitty. Ini bakal jadi tim wipe untuk Luna Nera. Ini bakal jadi nyawa terakhir dari mereka. Ada triple kill diambil oleh As. Dan Alter Ego berhasil mengamankan wipeout pertama mereka. Tadi cukup satu orang terculik dari tim Luna Nera. Immortal pecah, kemudian Black Dragon Foam yang baru aja datang tapi ternyata